Untuk membuat rangka atau frame lightbox ini, di sini saya menggunakan triplek 12 mm. Triplek yang saya gunakan ini bekas atau sisa rak dinding sebelumnya, jadi warnanya putih seperti ini. Dan ini bukan cat melainkan wallpaper. Untuk lebar triplek ini, di sini saya potong 5 cm. Jika tripleknya sudah kita potong-potong, tahap selanjutnya gabungkan semua rangkanya dengan lem kayu. Saya menggunakan klem sudut untuk menahan tripleknya sampai lemnya kering. Jika lem sudah kering, kita bisa melepaskan semua klemnya. Selanjutnya, saya cat hitam rangkanya. Untuk menutup kerangkanya, di sini saya menggunakan MDF 2 mm, dan MDF ini juga saya cat hitam. Untuk memasang MDF pada rangkanya, di sini saya menggunakan staples. Setelah itu, saya menggunakan lakban aluminium seperti ini. Fungsi lakban aluminium ini untuk memantulkan cahaya lampunya nanti. Tempelkan lakban aluminium pada sisi rangkanya seperti ini.
Tidak hanya pada sisi rangkanya saja, tempelkan juga lakban aluminium pada MDF. Bahan selanjutnya, kita membutuhkan soket DC seperti ini. Buat lubang seukuran soket DC pada sisi rangka seperti ini. Jika sudah, masukkan soketnya pada lubang, dan agar lebih kuat, kita bisa memberi lem tembak. Untuk lampunya, di sini saya menggunakan LED NC seperti ini. Dalam satu modul ini terdiri 3 buah LED yang menggunakan tipe LED 2835 dan menggunakan tegangan 12 volt. Dalam satu modul ini mengkonsumsi daya sebesar 1,2 watt dengan tipe Eco 3S HW2 dan LED NC ini sudah IP68 atau sudah waterproof dan kita bisa rendam dalam air. Untuk kualitas LED-nya, jangan diragukan lagi, karena LED-nya dibuat oleh Samsung dan mampu menyala hingga 50.000 jam. LED NC ini memiliki 3 variasi warna atau suhu, mulai dari 3000 Kelvin, 4500 Kelvin, dan 12.000 Kelvin. Pada bagian belakangnya sudah terdapat perekatnya, jadi kita bisa menempelkannya di mana saja. Selain itu, LED NC ini memiliki 2 variasi, yaitu buram dan bening. Buat kalian yang ingin membeli LED NC ini, kalian bisa membelinya di ZNG Talet yang tersedia di Tokopedia atau Shopee. Atau kalian bisa klik link di deskripsi video ini untuk lebih detailnya. Di sini saya menggunakan 10 buah LED NC. Buka pelindung perekatnya dan tempelkan LED NC-nya ke dalam rangka lightbox-nya seperti ini. Jika sudah, hubungkan LED NC pada soket adaptor. Jadi, kabel yang putih ini adalah negatifnya, dan kabel yang bergaris merah ini adalah positifnya.
Dan untuk menutup bagian depannya, saya tidak menggunakan akrilik, melainkan fiber penutup pagar. Kalian bisa membeli fiber penutup pagar ini di toko bangunan, dan harga fiber ini tentunya lebih murah dibandingkan dengan akrilik. Potong fibernya sesuai ukuran lightbox-nya. Sebelum saya berlanjut, saya mau membuat desain gambar yang akan ditampilkan nanti. Jika gambarnya sudah kita buat, kita bisa langsung cetak gambarnya. Setelah itu, tempelkan gambarnya pada fiber. Musik. Sama seperti MDF tadi. Untuk memasang fiber ini, saya memasangnya dengan staples. Dan untuk finishingnya, saya menggunakan lisiku aluminium. Dan saya juga mengecat hitam lisiku aluminium ini. Potong lisikunya seperti ini. Dan untuk memasangnya, saya menggunakan skrup. Untuk menyalakan lightbox ini, kalian bisa menggunakan power supply atau adaptor 12 volt seperti ini. Oh iya. Kalian juga bisa menambahkan saklar pada lightbox-nya, maka hasilnya seperti ini.
Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.